Bagi yang belum subscribe, silakan dibantu untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat notifikasi dari video kami yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel saya. Video kali ini masih seputaran batu mustika air, sahabat. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara untuk mengetahui keberadaan hodam di batu mustika air. Kemudian di video berikutnya juga sudah disampaikan manfaat daripada batu mustika air ini. Sahabat dimanapun berada, di video kali ini saya akan kembali menguji coba atau mengetes kemampuan dari batu mustika air ini, yang konon katanya banyak orang membicarakan kemampuan dari batu mustika air ini adalah untuk pengasihan atau daya tarik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk untuk mengetes kemampuan dari batu mustika air ini, terkhusus untuk daya tarik. Nah, di sini saya udah ada batu mustikanya di dalam air ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, mirip air karena memang batu mustika air, sahabat. Kita coba untuk kita tes, dan kita langsung saja ke cara pengetesannya. Kita ambil dulu, sahabat ya, batu mustikanya. Nah, ini dia batu mustikanya. Ini batu mustika airnya. Kemudian kita simpan ya di lantai. Jadi cara ngetesnya seperti itu, sahabat. Aduh. Kita simpan di lantai seperti ini. Kita simpan di lantai, ini kita singkirkan dulu. Nah. Kita singkirkan dulu. Nah, untuk cara mengetesnya, sahabat ya, bahwa batu mustika air ini memiliki kemampuan daya tarik, dan bagi siapa yang memiliki batu ini, maka dia akan memiliki kemampuan daya tarik atau pengasihan. Nah, ini cocok untuk para pencari jodoh ya, ataupun para mancing mania. Untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak, maka mustika air ini bisa dijadikan jimat mancing, sahabat. Oke, kita langsung saja gimana caranya untuk pengetesan daya tarik dari batu mustika ini. Kalau misalkan disentuh, dia biasanya akan mengikuti telunjuk kita, sahabat ya. Oke, ya langsung saja. Jadi seperti ini caranya. Nah, tinggal kita tarik saja, sahabat. Nah, dia akan mengikuti telunjuk kita kemanapun kita pergi. Nah, dia akan lengket. Bayangin kalau ini perempuan, sahabat ya. Atau bayangkan juga kalau ini adalah joran pancing kita, sahabat ya. Joran pancing. Di sini joran pancing kita, dan ini adalah ikannya, atau kita gunakan untuk menarik ikan. Nah, ini dia akan mengikuti terus kemana kita pergi. Seperti itu, kita tarik dia. Dia akan mengikuti dengan sendirinya. Seperti itu. Seperti itu ya, sahabat ya. Oke, sekali lagi. Bayangkan kalau ini target kita, dia akan terus mengikuti kita sampai kapanpun. Nah, inilah cara pengetesan batu mustika air untuk mengetahui kemampuan dari daya tarik atau pengasihan. Ini bisa digunakan untuk para jomblo ya, para jomblo atau yang belum punya pasangan. Juga bisa digunakan untuk doa atau jimat mancing, sahabat ya. Si batu mustika ini bisa digunakan untuk jimat mancing juga. Coba kita cek sekali lagi atau kita tes sekali lagi, sahabatnya. Tinggal seperti ini. Nah, dia akan mengikuti kemana kita pergi. Seperti itu.
Oke sahabat dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini atau penjelasan ini. Dan ingat, ini adalah sebatas hiburan. Jadi apabila bermanfaat silakan diambil ilmunya, kalau tidak bermanfaat ya diabaikan saja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Batin Channel.